Perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan karakter bangsa. Hampir di setiap bidang kehidupan, mulai dari keluarga hingga masyarakat, perempuan telah menancapkan eksistensinya. Perempuan perlu mengaktualisasi diri, berani untuk mengambil peluang, serta turut berkontribusi untuk pemajuan bangsa. Keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga harus terus didorong, sehingga kaum perempuan dapat aktif berpartisipasi di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek dalam diskusi virtual Rabu 26 Mei. Nah, salam berkeadilan dan setara ini saya kira menjadi daya dorong kita bersama para perempuan gitu ya untuk aktif berpartisipasi dan baik secara personal dari aktif di organisasi dan juga berperan aktif di masyarakat. Peran perempuan juga sangat diperlukan dalam upaya pelestarian budaya yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Perempuan tidak hanya perlu ditingkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya, tetapi juga harus mempunyai kebesaran jiwa dan keluhuran budi. Demi keberhasilan pembangunan, diperlukan peran serta dari perempuan. Oleh karena itu, dorongan, bantuan moral, dan pengertian dari kaum laki-laki sangat diperlukan. Diharapkan tidak ada lagi stigma di mana kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.